lapar nih. Makan apa ya? Iya. Dari tadi nggak ada datang. Jo, lo pesan nggak sih? Udah pesan ya. Plus plus sama minumannya tadi. Kok Yusuf ke toiletnya lama banget ya? Iya. Betul kata Alif tadi. Kok belum datang? Iya. Iya. Ini ya? Emangnya belum ada tanda-tanda yuk? Belum, Lun. Udah, kalian tuh sabar aja. Nanti juga datang. Tapi nggak biasanya Yusuf di toilet itu lama. Perasaan gue nggak enak. Gue cek dulu ya. Iya. Udah, gue ikut. Aku ikut. Ya, aku aja. Ayo semuanya aja. Ayo. Udah, ayo. Lu gak apa-apa kan? Lu gak apa-apa. Gak apa-apa kok. Sup, tapi kenapa kamu bisa dikunciin gini? Siapa yang kunciin kamu? Iya, Sup. Siapa yang tega ngelakuin ini? Aku gak tahu teman-teman. Kalian di dalam. Tahu-tahu kok kunci. Beneran lu gak tahu siapa orangnya? Aku gak tahu, Liv. Kan aku di dalam. Sup, lebih baik lu ngomong apa adanya. Kan kita sahabat lu. Suf, kamu jujur aja. Siapa yang sebenarnya nguncin kamu, Suf? Lu jujur dong. Aduh, aku nggak boleh kasih tahu soal surat ancaman itu ke teman-teman. Beneran, sekali aku nggak tahu. Tapi lu nggak kenapa-napa, kan? Kenapa? Ini... kertas apa? Enggak, ini kertas biasa kok. Atau biasa aja, aku cuma ngambil. Ini kertas apa? Enggak, kertas punya aku kok. Biasa, enggak ada apa-apa kok. Kalau enggak ada apa-apa, coba kita lihat, Tayo. Iya enggak? Iya, Sus. Kita mau lihat nih. Mana kertasnya? Iya, kan kita sahabat. Kalau kamu mau hidup tenang, kamu dan adikmu harus pergi dari rumah Pak Harun. Ingat, jangan sampai ada yang tahu masalah ini. Wah, ini pasti surat ancaman dari Tante Vira nih. Yakin? Ya kamu gimana, Liv? Ya kalau Tante Vira yang ngelakuin ini semua, pasti enggak dong. Tante Vira kan sekarang udah berubah jadi orang baik. Terus siapa lagi, Suf? Kan cuma Tante Vira doang yang dapat keuntungan kalau lu sama Aziza pergi dari rumah Pak Harun. Yeah. Siapa lagi coba? Kita cari aja orangnya. Pasti masih ada di sekitar sini. Oh. Betul kata Adin di tayo. Kita kejar terus, kita tahu. Mama! Ayo cepetan nih, pasti belum jauh nih. Ayo, tarik. Mau pada kemana? Pak, apakah Bapak lihat ada orang asing yang masuk sekolah ini? Iya, orang asing. Siapa tuh? Hei, tunggu! Ya. Tadi ada orang buru-buru pakai motor. Tapi mukanya ketutup helm. Hah? Kayaknya si cewek. Wah, Tante Vira tuh pasti. Iya. Yakin sih itu. Emang ada apaan? Enggak apa-apa kok, Pak. Aman, Pak. Aman, yaudah yuk kita masuk. Permisi ya, Pak. Permisi, Pak. Ya, Pak. Ayo, permisi, Pak. Permisi, Pak. Makasih, Pak. Duduk. Sup, gue yakin, kayaknya nih, orang yang ngunciin itu orang yang dibilang sama satpam itu, Sup. Bisa jadi, Liv. Lagian, ngapain dia datang sekolah kita? Pakai helm segala, kalau bukan buat jahatin Yusuf. Kamu kan gak pernah nakal, Sup. Kamu juga kan gak punya musuh. Iya juga sih, iya ya. Enggak sih, tapi bisa jadi aja.
apa yang kamu katakan itu benar. Suf, gue yakin nih, kalau orang yang nguciin lo itu, dia adalah Tante Fira. Ya, Liv, kamu gak boleh sudah dulu kepada orang lain. Itu gak baik. Ya, bukannya menjahatin aja kita gak tahu. Kita belum melihat. Nah, itu dia yang gue curigain, Suf. Tante Fira itu pasti pakai helm supaya mukanya gak ketahuan. Pokoknya, kita harus kasih tahu sama Bang Barong nih. Liv, aku gak mau, Liv. Aku gak mau masalahnya perbesar-besarkan lagi, Liv. Udah, Liv. Tapi, Sup, ini masalah menyangkut keselamatan kamu, Taye. Iya, hari ini sih cuma dikunciin. Bisa jadi, besok-besok kamu diapa-apain lagi sama dia. Jangan ngomong kayak gitu, sama aja doain. Teman-teman, tolong aku minta sama kalian. Kalian jangan kasih tahu siapa-siapa soal ini, ya. Soalnya tadi aku baca di kertas itu, jangan kasih tahu ke siapa-siapa masalah ini. Aku nanti takutnya si Azia ini kena bahaya. Ya tolong ya. Tapi kalau kata surat itu kamu harus pindah sama Ajiza, kamu bakalan tinggalin Bu Siti dong.